Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam lima tahun ke depan, kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Dan langsung saja saya ingin memperkenalkan yang pertama Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Menko Polhukam. Berdiri, Prof. Beliau akan menjadi Menko Polhukam sehingga hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, anti-terorisme berada di wilayah Prof. Mahfud MD. Yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Saya kira kita ingin ada terobosan-terobosan dan mensinergikan antar kementerian sehingga, ada peluang kerja yang semakin meningkat. Kita juga bisa menurunkan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, dan mengembangkan industrialisasi yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor. Yang ketiga, Bapak Profesor Muhajir Effendi, sebagai Menko PMK. yang akan mengawal akselerasi pengentasan kemiskinan, toleransi, solidaritas nasional, dan revolusi mental. Yang keempat, Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Menko Kemaritiman dan Investasi. Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia sebagai poros maritim dunia menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar berada di tangan beliau. Kemudian Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Oh, oh. Selamat oh. pagi, Pak. Saya kira tugas beliau, saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Selanjutnya Bapak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Ini menjamin lalu lintas kebijakan antara Presiden dan Kabinet, antara Presiden dengan lembaga-lembaga lain agar berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Menteri Reformasi dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah mengenai data kependudukan IKTP berada di bawah kewenangan BIO, termasuk kepastian hukum di daerah, terutama yang berkaitan dengan investasi. Kemudian selanjutnya, Ibu Retno Lestari Priyansasi Marsudi, Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Yang ke-9, Bapak Jenderal Fahru Razi sebagai Menteri Agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini urusan yang berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, saya kira dan, dan terutama haji berada di bawah beliau. Kemudian Bapak Yasona Amonangan Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Ini saya harapkan nanti mengawal Omnibus Law untuk Undang-Undang uh, Cipta Lapangan Kerja dan juga Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Urusan pajak yang ramah investasi, urusan rasio hutang terhadap PDB, urusan current account deficit, (saya kira berada di wilayah beliau), kemudian yang ke-12, saya manggilnya Mas saja karena masih muda, Mas Nadim Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita akan membuat terobosan-terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM, yang menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja, siap berusaha, yang meling and matchkan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah Mas Nadiem Makarim. Yang ke-13, Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto. Menteri Kesehatan. Kira nanti urusan stunting, industri kesehatan, layanan kesehatan dasar, kemudian juga tata kelola BPJS berada di wilayah beliau. Kemudian yang ke-14, Bapak Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial. Urusan kartu sembako murah, Program Keluarga Harapan, kemudian manajemen kebencanaan untuk bantuannya berada di bawah beliau. Ibu Ida Fauzia, yang ke-15, Menteri Tenaga Kerja, urusan kemitraan pendidikan industri meningkatkan kapasitas pekerja mengenai jaminan sosial tenaga kerja, mengenai perlindungan pekerja migran berada di bawah Bu Ida Fauzia. Yang ke-16, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, urusan industrialisasi yang berorientasi ekspor, industrialisasi, substitusi barang-barang impor dan teknologi untuk usaha kecil, usaha menengah, Usaha Mikro berada di bawah beliau. Kemudian Bapak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan. Urusan ekspor, impor, setelah perdagangan, raca perdagangan berada di bawah beliau. Kemudian Bapak Arifin Tasrif, Menteri ESDM. beliau ini pernah menjadi dirut di BUMN, kemudian menjadi dubes di Jepang. Saya kira urusan yang berkaitan dengan realisasi energi baru terbarukan, mengurangi impor migas, dan lain-lainnya berada di bawah beliau nantinya. Kemudian Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Tugasnya infrastruktur sudah kita tahu semuanya. Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, kita harapkan nanti Pak Basuki, Pak Budi Karya, bisa mempercepat konektivitas antara jalan-jalan yang sudah ada, airport, pelabuhan dengan industri, dengan pariwisata, dan dengan yang berkaitan dengan logistik. Bapak Joni Gerat Plate, Menkom Impo, Yang berkaitan dengan cybercrime, kedaulatan data, kemudian industri teknologi informasi di domestik menjadi wilayah beliau. Yang ke-22, Bapak Sahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian. yang berkaitan dengan petani, dengan pangan, dengan mengkorporasikan petani, meningkatkan produktivitas pertanian berada di wilayah Pak Sahrul Yasin Limpo. Beliau dulu adalah gubernur di Sulawesi Selatan. Ibu Siti Nurbaya Bakar ke-23 Menteri LHK urusan industri hijau, kehutanan sosial, karbon trading, kebakaran hutan berada di wilayah bu siti. Bapak Edi Prabowo, <tuk> menteri kelautan kanan, nah, urusan ikan, industri perikanan, wisata maritim, dan lainnya berada di babliok. Bapak Abdul Halim Iskandar ke-25, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Sofian Jalil, sertifikasi tanah redistribusi lahan berada di wilayah Pak Sofian Jalil. Kemudian Bapak Suharso Mono Arfa, Menteri PPN dan Kepala Bappenas. Beliau adalah dari P3. Yang ke-28, Bapak Cahyo Kumolo, Menpan RB. De birokratisasi membangun core government IT system adalah nanti menjadi tugas Pak Cahyo yang baru. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Membangun BUMN, ekspansi ke pasar global adalah nanti tugasnya di beliau. Yang ke-30 Bapak Teten Mas Duki Menteri Koperasi dan UKM. Urusan UMKM yang harus bisa go global, memperkuat modal, skill dan jaringan pelaku UMKM menjadi urusannya nanti Pak Teten Mas Duki termasuk modernisasi koperasi. Yang ke-31 Bapak Wisnu Tama Kusbandio Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Urusan pariwisata, 10 destinasi wisata baru, mengembangkan industri kreatif berada di wilayah Pak Wisnu. Yang ke-32, I. Gusti Ayu Bintang Dharma Wati, Menteri PPA. Pemberdayaan perempuan dan anak mengenai peran perempuan dalam kewirausahaan menghapus kerja anak, mengatasi masalah-masalah kekerasan anak dan perempuan menjadi wilayah beliau. Yang ke-33, Bapak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, Pak Bambang, Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional kita. Kemudian Bapak Jainuddin Amali, Menpora. Sepak bolanya, Pak. Yang ke-35, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Yang ke-36, Bapak Pramono Anung, Seskap. Jadi yang di istana ini tetap Pak Modoko, Pak Pramono, Pak Pratikno masih tetap. Kemudian yang ke-37, Pak Bahlil Lahadalia, Urusan Investasi, ini Kepala BKPM, Yang ke-38, Bapak ST Burhanuddin. Jaksa Agung. Enggak ada yang tahu? Nanti silahkan bertanya langsung ke Pak Burhan. Beliau harus menjaga independensi hukum, menegakkan supremasi hukum, dan membangun. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai komplain handling management. Ini harus diurus benar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya juga telah memerintahkan kepada seluruh.